Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya kita bersama kemuliaan dalam naungan majlis ta'lim yang menjadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Majlis Ta'lim Al-Afaf, pimpinan guru kita Fadilatul Sayyid Al-Walid Al-Allamah Al-Habib Ali Ibn Abdurrahman As-Saqaf, yang mengambil sanad keguruan dari ayah beliau, akhadha an abihi wa syaikhihi Al-Allamah Al-Arif Bilal Musnid Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf, واخذ عن شيخه الحبيب سالم بن احمد بن جندان، واخذ عن شيخه العارف بالله من المشايخ الكريم كثير، منهم الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن الشاطري، واخذ عن شيخه المسند الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي صاحب سمت درر، واخذ عن شيخه المسند الحبيب عبد الرحمن المشهور صاحب الفتاوى، وأخذ عن شيخه العارف بالله المسند الحبيب عدروس بن عمر صاحب اليواقي، وأخذ عن شيخه المسند الحبيب عمر بن سقاف السقاف صاحب الوادي، وأخذ عن شيخه المسند الحبيب حمد بن عمر بعلوي، وأخذ عن شيخه المسند الحافظ الحبيب الإمام العارف بالله حبيب أحمد بن زين الحبشي صاحب الهوطة، وأخذ عن شيخه المسند العارف بالله القطب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، أخذ عن شيخه المسند الحافظ محجة الإسلام بركة الأنام قطب الأنفاس الإمام عمر بن عبد الرحمن الأطاس، وأخذ سند عن شيخه الحبيب حسين بن أبي بكر بن سالم، وأخذ عن أبيه وشيخه الحبيب الإمام فخر الوجود أبو بكر بن سالم مولى عينات، وأخذ عن شيخه الإمام أحمد بن عبد الرحمن شهاب الدين، وأخذ عن شيخه وأبيه الحبيب عبد الرحمن الحبيب عبد الرحمن ابن علي عين المكاشفين، وأخذ عن شيخه وأبيه حبيب علي بن عبد علي بن أبي بكر السكران، وأخذ عن أبيه وشيخه الحبيب أبو بكر السكران ابن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة، والسند متصل إلى الإمام فقيه المقدم وإلى الإمام أحمد المهاجر والإمام جعفر الصادق ولأبيه الإمام محمد الباقر وأبيه الإمام علي زين العابدين وأبيه الإمام حسين وأمه وأبيه سيدتنا فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها وأرضاها، وسيدنا علي بن أبي طالب عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رنتي سند كقروان daripada guru kita Habib Ali bin Abdul Rahman sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan rantai emas yang jika bergoyang satu kepala rantai, mata rantainya berguncang seluruh mata rantai hingga ujungnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga aku dan kalian selalu dilimpahi keluhuran, diberi tuntunan kemuliaan, dibimbing kepada kebahagiaan, kepada kesejukan, ketenangan, kemakmuran dunia dan akhirat. Ikhwani, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Saqaf pernah mengatakan bahwa kita ini melihat bukan dengan mata, akan tetapi melihat dengan cahaya. Buktikan saja, jika salah seorang di antara kita berada di dalam satu kamar, dia yang merasakan dan membanggakan dirinya bahwa dirinya melihat dengan matanya, bagi tahu kepada mereka semua. Matikan lampu dan suruh mereka melihat. Apakah mereka mampu melihat? Mereka tidak akan pernah mampu melihat. Dia melihat bukan dengan mata, namun dengan cahaya. Mereka karena itu orang-orang yang menjadikan Rasulullah SAW hayyun fi qulubihim, hidup di hati mereka, maka orang tersebut akan bisa melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin. Keistimewaan satu saya punya kakak, bukan karena memuji di depan Anda, tapi saya sebagai adik ya, yang selalu dibina, satu keistimewaannya. Kalau ada hal-hal yang kurang layak terjadi di antara keluarga, dia sebagai orang yang, sabar, bismillah,
Khair urusan apapun kok jatuhnya itu udah khair. Udah bakhair. Tuh saya punya kakak Habib Ali. Itu dari mulai saya remaja dan main nakal yang di atas nakal, saya pernah ditangkap sama tentara gara-gara Habib Ali. Tangkap ada anak Alwi tuh terlalu nakal. Saya ditangkap sama kapten. Akhirnya nangkap meninggal. Tuh Habib Ali itu perhatian seorang kakak kepada adiknya yang di luar jalur sampai sejauh itu, sehingga Allah Ta'ala kehendaki berkah didikan ayah ibu, berkah didikan kakak, wabil khusus berkah di bimbingan saya punya kakak, jadilah saya sebagaimana apa yang saya jalani sampai pengalaman hari ini, sehingga anak-anak dari beliau Habib Ali dari dulu dipesan oleh beliau belajar sana sama Ami Alwi. Saya dipanggil Ami karena paman, kalau bahasa Jawanya angkau biasa. Udah deh, perut udah gak bisa dimaafin. Lebih kurangnya minta maaf dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah sekali waktu, ini menjadi catatan oleh saya. Kenapa Sayyidil Walid jika datang atau acara di Gang Bulu di kediamannya Habib Hussein bin Ali Al-Attas almarhum al-maghfurlah, beliau selalu datang awalan, orang belum rame Walid udah datang duluan. Ini beliau ngadain acara dua, malamnya maulid, paginya haul abahnya, selalu datang duluan. Tapi kalau giliran Habib Hussein bin Ali putra guru Walid, beliau kalau datang maulid akbar di majlis ta'lim al-afal di Tebet itu selalu datangnya giliran orang udah rame, baru datang, pulang duluan. Kebaliknya. Dan ini menjadi pertanyaan dalam hati saya sampai-sampai saya tanya. Dan mohon maaf, Habib Hussein itu masya Allah orangnya karim luar biasa, tapi tegas. Dia kalau udah marah, makanya para habaib di Jakarta di masa hidup beliau itu menggelari Habib Hussein itu jenderalnya habaib. Kalau Habib Hussein udah bilang A, semuanya A insya Allah. Termasuk Walid begitu juga. Sekali waktu aneh pernah dimarahin sama Habib Hussein di depan orang banyak. Ini mohon maaf, enggak ada maksud untuk ya menjelek-jelek, enggak, tidak ada maksud. Ini hanya ya biar kita tahu hakikatnya seorang murid bagaimana memposisikan dirinya kepada putra guru. Jadi ingat, saat itu ngadu, aneh ngadu sama Walid. Emang dibelain sama Walid? Enggak dibelain sama Walid. Walid diem. Sampai pada akhirnya Al-Fagir tanya, Walid kenapa sih Lid? Kalau giliran acara di Habib Hussein Walid datang duluan setiap tahun begitu, tapi kalau giliran Habib Hussein datangnya belakangan, pulangnya duluan. Walid ngomong cuman sedikit. Sayyidil Walid bilang apa? Ya waladi, hadza walad syaikhi. Hei anakku, Habib Hussein bin Ali itu anak guru Walid. Anak guru Walid sebagaimana Walid menghormati guru Walid Habib Ali bin Hussein, Walid wajib, enggak boleh Walid telat. Kalau kita hadir di acara haul, apalagi kita tahu guru kita Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf orangnya open, penggiat ilmu yang luar biasa. Sampai tangannya yuhal hadirin, kalau antum perhatikan tangan anak punya Walid itu bengkok, tangan jari tengahnya ini bengkok, tangan sebelah sininya bengkok, jempolnya bengkok begini.
Apa itu maksudnya Habib? Maksudnya kerjaannya baca wa nulis. Itu asar pulpen selama puluhan tahun. Al-Walid udah mulai ngajar di Sagofah Islamiyah itu. Menurut Saidil Jid Al-Habib Abdurrahman itu, kalau cerita kita bahasain, kalau Njid ngebahasain ke Walid tuh, Ali ini udah ana suruh ngajar di madrasah itu umur 12 tahun. Umur 12 tahun udah ngajarin yang tua-tua. Umur 15 tahun Njid, kami punya kakek, udah suruh ceramah. Pertama kali ceramahnya itu pada saat haul Syekh Abdul Gadir Al-Jailani. Itu Walid yang cerita. Kita gak bisa bangun malam kayak beliau-beliau. Gak bisa sehari nyatetin tuh tulisan fawaid dari kitab ke kitab disalin lagi. Allah. Dan Walid ta'aluknya kepada para awliya. Sampai-sampai kalau mau ngaji satu kitab mesti jalanin dulu tuh. Pamitan dulu tuh sama yang pengarang kitabnya. Contoh, mau ngajar Ithafus Sadah Al-Mutajjid, pergi dulu beliau ke Zabit. Walid. Mungkin di sini Kiai Zaini Solihin, Kiai Salim Na'i pada tahu. Sampai ke Nawa, ke Imam Nawawi. Sampai ke Bukhara. Mau ngajar Fathul Bari. Ada enggak kita model begitu tuh? Amperin dulu, amin. Pamit dulu. Oh, luar biasa. Sayyidina Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, putra dari seorang wali kutub besar, Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, yang ngaji kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Jeddah. Kutbul Aulia, puncaknya para wali. Itu Habib Abdurrahman tiap hari ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali mewakili daripada apa? Mewalikan, menggantikan daripada apa? Akhlaknya, sirnya, batinnya, kelembutannya. Beliau itu orang yang enggak pernah membentak. Beliau orang yang sedikit-sedikit menangis, meneteskan air mata. Beliau orang yang sangat luar biasa. Walid duduk fisiknya, tapi ruhnya melangit. Deketan mana orang sama Allah ketika lagi sujud apalagi berdiri? Logikanya kalau Allah bertempat, deketan orang lagi berdiri. Tapi ternyata orang sujud jauh lebih dekat. Itu Walid. Beliau duduk di atas kursi rodanya, nahan sakit Walid itu. Lembut kalau ngomong, kalau nasihatin lembut. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأو إلهي توسل بقرآن تنوير بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وتزقني علما يقيني توفقني لحسن بأسمائك الحسنى تجود نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني
تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر شرا لذي شر من انس وجناتي بفضلك بشرني عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي